Assalamualaikum. Hai, hari ini aku nak review sikit cooler box yang aku guna untuk pergi camping. Brand Moby Garden 26 liter. Ukuran dia 42, 30.7, 43.7. Aku nak pergi camping ni 3 hari 2 malam. So, by the end of this camping trip, kita tengok dia punya performance dia macam mana eh. Sebab dia tunjuk sini, dia tahan up to 72 hours. So, okay, firstly aku nak tunjuk cara aku susun dalam cooler box. Aku guna air menira botol kecil ni. Susun dia sebagai tapuk tu eh. Macam ni. Lepas tu baru letak barang-barang hot beku, lauk. Hot dah di frozen kan. Dan semua benda yang perlu kekal sejuk lah. Letak everything. Tak lah susun macam dengar. Tapi letak je lah kan. Susun. So molek lah. Tapi aku nervous. So susun nak molek lah. So in between tu letak selit-selit sikit. Air mineral hot dah dia frozen kan. Selit-selit sikit tak dia. Kat belakang ni boleh selit sikit. Okay. Susun lagi. So dia macam dua dalam satu. Air ni kita boleh minum dia lagi. Bila dia dah macam cair, kita boleh minum dia. Dan secondly kita boleh buat sebagai air batu lah. Tolong untuk sejukkan cooler box ni. So put everything in. Termasuk barang-barang yang perlu kekal sejuk. Potong siap-siap kat rumah. Untuk berapa gigi nak potong kat campsite sangat. So, susun semua. Selit-selit sikit air in between. Lagi. Buat siapa? Kapak jik gitu. Ni kaki aku nak buat untuk lunch. So di atas kali saya senang nak access. Komplitkan semua. Letak semua air batu. Air batu pula. Air menyerah di frozen kan. So cuk ni bekalan untuk 3 hari 2 malam. Macam kapak jik sampai kat atas kan. Barbecue punya aku dah letak dalam cool box sebab dia tengah beku. Bawa gitu je. So by the time off kita nak guna kat gi, dia dah cair dah. So ni keadaan masa baru letak 0 hour. So dia jadi gini memang fully ice lah kat dalam. Memang dia frozen kan. Memang fully air batu lah dalam. So kita tengok macam ni, macam mana nanti every 6 hours 6 jam, 12 jam 18 jam semua. Dia tutup. Bawa apa nama ni? Handle ke belakang. So dia macam lock kat situ. Pasang tak? Ni. Dia lock. So maintain je handle ni kat belakang. Okay. Nanti kita check first 6 hours channel. So this is one of the reason kenapa kita orang pilih cooler box ni. Sebab dia ada roller. So senang tarik je, tak payah akak. Boleh berbarang atas tu pun tetik iwang. Yeah. Kita buat dia. Apa ada hal. Okay, kul 5:30 dah. Kita nak pergi tengok keadaan air mineral hot dia frozen kan tu macam mana. Okay. So first 6 hours. Masih lagi ada air batu kat dalam. Apa? So, 6 jam yang pertama. Air batu ada lagi. Dah ada air. Dia dah start cair lah. Tapi air batu still dah. Okay, kita tunggu 12 jam pulak. Hot ni, semua ke belakang. Untuk lock dia. Okay, baiklah. 24 jam. Kita nak tengok keadaan air batu tu kena. Semalam sikit masa 12 dengan 18 hour sebab gelak gugup tak dapat apa. Tengok keadaan.
air batu. So ni ada lagi air batu dalam ya, kalau nampak ada lagi air batu dalam ya. Tapi banyak cair dah. Dia nampak air batu lagi. So ni keadaan masa 12 hours, 12 jam, air batu still there. Okay, tengok sekarang pulak. Good job. Ke belakang. 30 jam punya update. Let's go. Dah lah kakak cik dah. Okay. Ni air. Hok bahagian atas. Dia fully air dah. Tak ada air dalam. Tak ada ais dah. Tapi still lagi sejuk. Nampak yang meluh-meluh itu kan. Kita dah tengok ni. Laut hot di frozen kan. Still lagi kerah. 30 jam punya update. Still lagi kerah. Aku ada buat. Sekejap. Cari ni. Oh, makan jatuh. Benda nama dia? Udang. Udang yang di frozen kan juga. Ada ais lagi. Still lagi kerah. Ni sebab dia duduk bawah kan. So, dia macam ni sikit lah. Kita tengah tengok air yang jadi tapak. So ni air yang jadi tapak. Kalau tengok dalam, dia still lagi ada air batu dalam. Still lagi ada bagian hok jadi air batu. Hidup fully cair lagi. So tu adalah update untuk jam ke 30. Buat keluar. Malam ni nak buat alio-alio. Seal. Okay, jumpa besok. Okay, mari kita pergi check performance mobil guide color box kita untuk 48 jam. Unlock. Lauk hot di frozen kan, dia dah jadi fully cair. Tapi dia masih lagi sejuk. Sekejap lagi nak panaskan. Air mini botol kecil kita jadi fully cair dah. Tapi dia still lagi sejuk eh. Nampak meluh dia kan. Dia still lagi sejuk. Okay, kita check bahagian hot tapak. Ni bahagian tapak. Nampak dia macam ada air batu di dalam. Cuba turun. Nampak tak? Ni bahagian bawah. Still lagi ada air batu dalam. Bahagian tapak ada air batu lagi. Bahagian atas. Budi cair. Gitu. Nanti kita tapak. Ni bagian tapak. Tapak ada air batu dalam. Kan? Butter pun kerah ketul. Nak pecek pun. Itu performance. Itu kejadian yang kotor hujan. Itu kejadian air batu kita frozenkan dalam masa 48 jam. So kita unlock. Okay, nanti kita check lagi. Final one, okay? Okay, aku sampai dah rumah. Last check. 54 jam. Keadaan air. Fully air dah. Tapi dia masih sejuk. Nampak dok meluh yang dia memang tak ada air batu dah dalam. Tak ada air batu. Hok ni hok tapak pun tak ada air batu dah. So dalam 54 jam dia masih lagi kekal sejuk tapi tak ada ais dah. Okay, tu je review untuk kali ni. Cooler box mobil kader 26 liter. So, conclusion dia untuk camping trip 3 hari 2 malam, dia beres je. Dia ngam-ngam. Kita boleh guna dia untuk 3 hari 2 malam. Selagi ada batu bawah, selagi sejuk, selagi memberi fungsi hot sepatutnya. This is maintain sejuk, everything. So, tapi to be honest, sebelum ni aku guna box putih hot polystyrene tu. Hot tu lagi okey lah. Hot tu lagi tahan. Dia kalau ikutkan hot tu, hot atas-atas masa hari tu aku guna
air bahagian atas pun ada ais lagi. Tapi hok ni bahagian bawah je kan. Tapi still lagi okey lah. Ada roda pun, ada trolley pun boleh tarik gitu. Senang tak ayah nak carry yang berat lah. So, okay. Jumpa lagi next time. Kita try to review benda lain pula. Aku tengok benda boleh review. Maybe Kemoh ni. Payung Camp Village L 2.0. Next time maybe. Jumpa lagi. Happy camping. Bye. Jumpa Roger. Jumpa. Bagi salam. Assalamualaikum.